Oke guys, ini adalah akan masuk sejarah di Andara karena aku berhasil mendatangkan seorang penyanyi K-pop terngetop, salah satu dia adalah lokomotifnya grup yang namanya Super Junior, Siwon. Aku sama dia tuh karena waktu di Korea aku kan berteman sama dia. Aku pernah datang ke kantornya jadi brother. Tiba-tiba kemarin dia datang ke Indonesia. Aku ajakin, bro, datang aja ke rumah. Oh, brother kan. Gigi nyiapin makanan, martabak, somai, sate. Wow, trending guys, trending lagi. Tapi kita udah membicarakan sesuatu yang dianggap tabu tapi layak diperbincangkan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang wow, it's the best, spektakuler, wadidaw. Nanti aku akan kasih tahu kalian lewat Genji. Kita tungguin aja. Lagi apa? Makan apa? Gendeng. Kamu harus makan banyak ya, supaya kamu menjadi lebih kuat. Gendut kali. Tuh kan, bukan kamu supaya kuat. Sayang ini virus sedang mewabah di mana-mana loh. Iya. Bener gak Ari? Bener. Dari Cina, virus corona. Virus corona dari mana? Cina. Tuh, maksudnya ini sudah menjadi isu sayang. Aku sebagai kepala keluarga akan memberikan satu peraturan. Dengarkan semuanya yang ada di sini ya. Untuk semuanya juga kru Janji Suci, semua kru yang bertugas di rumah ini, nanti aku akan memberikan peraturan, tapi sebelumnya aku mau makan dulu. Mau gini ya? Kamu kan dari pergi. Lepe. Hah? Lepe. Hah? Lepe. Lepe, kamu kan belum cuci tangan. Lepe, ya, jorok. Ya aku gak dimakan lagi. Jorok, cuci tangan bareng. Lupa aku, cuci tangan. Ini, sayang. Aku gak boleh kayak gitu. Iya benar, aku sampai lupa. Aku yang mau ngasih pengumuman. Cuci tangan kayak begini, aku ajarin. Kayak yang ramai lagi di toxic itu loh. Coba yang gini-gini. You know I'm gonna get. Pengumuman semuanya, Mbak. Iya, panggil semua. Aku mau, Pak. Baris, baris di sini semua. Semua, suruh baris. Aduh, Rafa, Lala, Mary, semuanya baris. Aduh, minta air kan. Ayo, ah. Cepetan dipanggil Bapak, suruh berdiri di situ. Rafa. Hai, hai, cepetan. Lala, Rafa, Alik, Papa mau kasih pengumuman. Orang di belakang juga semuanya. Ya semuanya. Rafata, sini. Ayo, dengerin. Baris, baris. Ya nggak ada yang dengerin, nggak ada yang dateng ya. Hey, dengerin peraturan, semua baris itu. Rafata, Arif, sini. Arif, kasih tau Rafathar, Pak Mam ini pengumuman penting biar gak kena virus. Cepetan. Makan yang banyak. Bukan makan yang banyak. Mana Rafathar? Rafathar. Tidak. Ini Pak, bagi duit, cepetan. Ini dia. Ini A, orangnya A yang harus ini, Ini, Kiko, ini A. Ini orangnya ini A. Ini semua. Ini harus semua. Dengerin, semuanya ya. Papa Rafi akan memberikan pengumuman. Semuanya akan di
Sek! Kepanasan badan. Iya. Oke? Kapan? Udah pergi sama bapak ke Jepang. Udah diperiksa. Coba mau tes lagi. Orang yang kerja di rumah aku ini kan kurang lebih asisten rumah tangganya ada 10 orang lebih. Aku mau cek semuanya sama Rafathar, semua dicek satu persatu. Ah, ini berarti Rafathar yang periksa nih. Rafathar yang periksa. Satu-satu. Gini. Gimana sih? Ini dibuka, baru begini. Oh iya udah, gini lihat. Dibuka, sini mah. Oh, papa. Pokoknya semuanya gini. Kesini semuanya jokok gini ya. Satu-satu nanti, Coba 36,6. Normal. Yeay. Ya. Normal. Sekarang gede. Alis sini. Apa mauku? 36,7. Normal. Yeay. Berikan nih. Sama. Udah. Enggak berapa? 36,6. Semuanya. Iya, semuanya. 36,3, selamat. 36,3. Calon suaminya Lala. Pacar Lala nih, calon suaminya Lala. Mana Lala? Faruk. Ah, kamu kenapa sih kamu di sini lagi berantem? 36,3, selamat. 36,3. Coba papa. Ini nih virus nih. Virusnya nih pasti nih. Virus mata duitan. Udah 35,5. Dingin, dia memang berhati dingin. Berhati lo. Jun. Nah, ini sekarang Juna nih. Menerik. 36,6. Coba kamu. Ayo. Sekarang Papa A. Komen. Gimana caranya gini? Ayo Papa A. Papa. Ari enggak bisa, Bang. 35,6. Ya berarti kita bebas. Rafathar udah belum? 36,3 udah. Arik, diem. 36,3 udah. Rafathar belum? Bentar sekarang. Hah? 36,1. Nah berarti sehat semua, alhamdulillah. Sehat. Cepet ya. Aku cuma bercandain doang, dia marah sih. Takut banget. Udah gak bisa, ini udah gede. Ayo. Papa. Ini gak ada, pegang. Gak pegang. Mama belum ayak. Aduh, pusing. Ayak. Ah, udah dong, ah. Udah dong, ah. Tinggal mama belum. Mama gigi belum dicek, ah. Cium lagi, jangan berantem. Ayo, yang periksa. Jangan deket-deket. Jauh deket, ntar yang bawa tuh kena mata mamanya. Nah, dah. Hah? 37,5. Ini mama badannya panas. Paling hangat 3 berapa? Enggak, ini mama badannya 37,5 loh, Kak. Ini jangan macam-macam. Coba aku lihat. Tuh. Sekarang di atas. Bukan. Sekarang yang di atas. Sekarang.
kalau kamu diisolasi gimana? Siapa sih? Diambil jalan doang, kakak di foto jangan suka sembarangan kalau ngomong. Dia di atas mana, A? Aduh, ini tuh semua pusing mama. Deh. Deket mama ngomong, Kak. Mama, itu di foto sama diambil darahnya. Iya, tapi mama ini lihat panas badannya. Kalau diambil darahnya sama foto. Cepetan, mau diambil darah sama foto? Ya nggak mau, nggak berani. Mama, nanti kalau sakit kena wabah gimana? Ayo. Nggak mau, ah nggak berani. Nanti kalau mama sakit. Ini dokter yang biasa. Ayo kita ke dokter, Ma. Mama berani. Ma, ayo ke dokter, Ma. Mama udah ke dokter. Enggak dicek semua. Semuanya ketek. Masuk ke. Masa ada tek-tek dicek. Benar, sayang. Tiga tuh. Ini. Ke sini. Itu dekat banget. Ke mobil. Ma, ke dokter, Ma. Ke mobil mana? Ke dokter, Ma. Ayo. Istirahat dulu yang benar, A. Alhamdulillah semuanya panasnya normal. Yang terakhir aku lupa, gigi belum aku cek. Pas aku cek 37,5. Wah, aku panik beneran deh. Karena kan minimal itu 38. 38 itu harus udah segera dilaporkan dan dicek kan. Maksudnya gigi udah 37,5. Sayang. Kan mungkin lagi kurang tidur, bukan yang gimana-gimana juga kan belum tentu orang aku gak kenapa-kenapa. Kamu kan terakhir dari Jepang sama aku. Itu kan udah 2 minggu lebih yang lalu. Kamu sekarang gini deh, kalau sampai nanti malam kamu panasnya gak turun, aku bawa kamu ke rumah sakit. Ah gak mau, aku istirahat aja. Mendingan pakai ini. Apa ini? Aku istirahat aja. Iya. Pakein dulu ya sementara ya. Sini. Enggak sayang, kamu harus. Iya. Sayang. Itu buat kalau yang orang yang panas banget kalau aku panas.